could you tell us, how can you have such impressive achievement? Well, I don't really have. Mas, ini kosa pesanan kemarin. Yakin? Oh, iya, Mas. Kok ganti? Itu sudah sesuai. Ada apa nih? Korsa, lihat bahannya. Ini korsa kemarin yang kita bikin. Iya, Mas. Ini? Apa-apaan ini? Kan kemarin perjanjian bahannya nggak kayak gini. Tapi, Mas, setelah saya konsultasikan dengan konveksinya, ternyata bahan ini lebih bagus, Mas. Nggak bisa. Perjanjiannya kemarin kayak apa? Yang mau pakai ente apa? Apa-apaan ini? Halo, sayang. Halo? Iya, sayang. Besok nonton yuk. Hah? Besok? Iya, besok. Aduh, kayaknya gak bisa deh. Hah? Kalau minggu depan gimana? Oke, yaudah minggu depan. Iya. Oke. Oke, bye. Ini buat Bapak. Apa ini ya? Ya, sekedar oleh-oleh, Pak. Pak, kenapa ya ini biasanya dapet sih? Ya. Syukuri saja. Dan ini buat teman-teman saja. Saudara Andre. Ya, baik. Jadi hari ini Anda akan konsultasi KRS. Wow, nilai Anda benar-benar bagus. Anda mahasiswa yang sangat cerdas. Makasih, Pak. Ya, okay. Tetapi sebagai pembimbing, saya ingin memberikan saran pada Anda. Jadi sebaiknya Anda tidak hanya mengejar IPK yang tinggi itu, tetapi sebagai mahasiswa, Anda juga harus aktif terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan. Dalam PKM, PIMNAS, lomba debat kalau ada misalnya, juga dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lain, seperti BEM atau LEM. UKM, olahraga, atau seni misalnya. Iya sayang, aku baru dari kantor pos. Paketnya sudah aku kirim kok, paling besok sampai. Saudara Andre, silahkan masuk melewati pintu sebelah utara. Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Pagi, silahkan duduk. Nama kamu Andre ya? Iya, Pak. Apa yang membuat saya yakin harus terima kamu bekerja di sini? Apa karena IPK kamu? Iya, Pak. Apa dengan modal IPK kamu merasa cukup bekerja di sini? Kamu melamar pekerjaan untuk posisi apa? Junior manager, Pak. Apa tujuan kamu bekerja di perusahaan ini? Ya, karena saya ingin menyukseskan perusahaan ini, Pak. Apakah kamu tidak memiliki keinginan untuk dirimu sendiri? Tidak, Pak. Yakin? Iya, Pak. Apa kamu mau digaji 1,5 juta per bulan? Insya Allah, Pak.
Baiklah, dari transkrip nilai kamu memang membuat saya harus memberi kamu kesempatan secepatnya. Coba maju sedikit. Ini ada sebuah proyek. Oke, kamu ikut saya. Kemana, Pak? Ini 4 staf andalan saya. Marketing, engineering, design, legal. Tugas kamu mengkoordinir untuk memecahkan masalah yang sudah tadi kita bicarakan. Kamu paham? Paham, Pak. Oke, semua, saya tinggal dulu. Masih ada kandidat yang harus saya wawancarai. I'll be back soon. Tolong ditutup pintunya. Jadi ini adalah konsep yang akan saya tawarkan. Sebentar. Kenapa kamu yakin konsumen bakal terima konsep ini? Menurut saya ini akan laku di pasaran, Mbak. Kok tahu? Yakin? Kita akan menggunakan bahan baku terbaik. Loh, kalau desain seperti itu, produksi akan mahal sekali. Iya. Terus gimana dong cara kita menjual di pasar nanti? Pemasaran? Iya, kan kita bicara pemasaran sekarang. Iya, kita bisa bikin iklan di televisi mungkin. Anda tahu nggak sih, sekali tayang di TV itu berapa puluh juta? Berapa ratus juta tepatnya? Mungkin kita bisa bikin iklan di sosial media yang lain, Pak. Mungkin Facebook atau Twitter. Yang mau beli anak muda memang. Teman-temanmu yang mau beli ini semua. Anda pasti belum riset kan sebelum ngomong seperti ini? Kayaknya iya deh. Belum pernah riset sama saya. Malah pusing. Katanya PK-nya tinggi. Pesan apa? Es Nutri. Ye, kuliah wis beres, Rom. Tapi mix sih, Mas. Bayaran, Bu. Kurang sithik.